kali ini aku punya tes dan aku juga punya tes. Kalau mau tidur itu biasanya ibu aku punya 2 tes dan aku punya 1 tes. Ibu aku suruh dan lampu diduain. Oh, jadi ini lihat. Iya, ini kan ada 3 tuh. Minus 2. Nah, terus aku setel. Kalau aku setel bed cover sama guling. Entah diapain. Dan iya itu aja lah. Ntar kita ntar kita bakal time lapse in. Enggak usah. Ngapain aku? Oh iya, time lapse api aja ya. Kalau ibu kan cuma 2 aja. Oke. Okay. Tapi ntar malah kecepetan, biasa aja lah videonya. Oke, okay, sebentar ya. Ibu dulu sekarang, part ibu, oke? Okay? Jadi, pertama aku copot ini tinggal diputer. Gila, dicelupin. Tolong. Taruh di situ. Nah, terus copot mau yang bagian mana? Kiri. Kiri itu ini ya? Jadi tinggal satu, jadi gelap gitu. Tapi masih ada ini. Noh, noh lihat tuh. Masih ada ini. Jadi, matiin dulu. Nah, jadi warnanya kayak gini lah, deh. Kayak gini. Oh, salah. Harusnya api dulu. Kerjain api dulu baru matiin lampu. Jadi enggak gelap. Itu lagi ya. Kebolak ya. Oke, kita pasang lagi. Jadi, nih lampunya ini bisa copot pasang, guys. Kita tinggal puterin. Anget ini, Bu. Lagi deh, dipasin aja nih ini sama ininya, ini sama ini opo. Eh, mana sih? Oke, okay, kita coba pasang dulu karena ini part api dulu. Oke, okay? Biar terang. Oke, pertama-tama guys. Aduh, ada anduk lagi itu. Nah, simpan dong. Buang sih. Dah, ayo. Oke, pertama. Nah, celananya naikin dong itu, ah malu. Sorry ya, ada aurat api. Dari kasih tiket aja. Enggak mau. Enggak. Oke, pertama-tama kita taruh bantal yang imut ini. Dan kedua, kita taruh ini biar ibu aku nggak jatuh. Perhatian banget tau nggak sih ya dia tuh sama aku. Aneh setiap, banget. Setiap malam begitu, terus nggak tidur di sini, nggak tidur di bawah. Pasti ngomongnya gitu. Kedua, kita taruh ini di sini biar aku nggak jatuh juga. Jatuh kemana? Jatuh ke tembok. Dan tetap di sini. Oke. Tuh, ibu juga nggak ngerti sih ini kalau dia tidurnya begitu tuh gimana ceritanya? Aku di sini. Ya itu dia, faedahnya apaan itu? Ya nggak tahu. Jadi mau taruh di mana? Ya harusnya itu di situ. Kamu tidurnya pakai bantal yang kuning ini di situ. Yang itu taruhnya di kaki. Aneh di kaki. Terus gimana dong? Udah gitu. Oh, jadi karena bajunya warna toska. Api. Itu toska, kebiru-biruan gitu. Terus hampir sama-sama bed cover. Bed cover. Bantal, sarung bantal. BTW ini sarung bantal api waktu Ibu ceritain deh, api lupa. Waktu kecil enggak ingat. Kan di jalan. Nah, ini story-nya beli bantal ini adalah jadi kita tuh lagi jalan kan. Nah, di jalan itu api kita tuh tiduran. Oh enggak, pertama kita jalannya itu ke Margo City. Kan. Ya enggak apa-apa. Kan di Margo City kan kita jalan. Nah, terus pas ke Margo itu api kan masih bayi tuh, ketiduran. Sedangkan dulu biasanya kalau api pergi, perabotan ibu tuh banyak banget yang harus dibawa. Kayak baju minimal harus 5. Harus 5 apa namanya? Apa lagi? Duduk dulu dong, masa tiduran? Harus 5 barang-barang. Harus 5 baju yang ibu bawa untuk api ganti, karena kan api dulu keringetan terus kan. Pokoknya enggak boleh basah dikit, udah langsung ganti bajunya. Nah, habis itu kayak popok, dulu masih pakai popok. Nah, terus malu banget. Ada kasur api tuh, kasur kecil gitu buat ditaruh di mobil.
kalau biasanya anak-anak kan pakai car seat kan, ibu nggak pernah pakaiin api car seat. Dulu pernah ada beli tapi nggak pernah dipakai karena api kan pengen senengnya di pangku, kadang-kadang tidurnya juga di paha ibu gitu. Empuk soalnya. Terus udah gitu ternyata di hari itu ibu nggak bawa kasur api, tambah lagi kalau nggak salah karena ibu pakai sendal tinggi gitu, jadi agak pegel gitu kan kalau misalnya harus lurusin gitu badan ibu. Ya udah deh, api tidur dulu deh di apa namanya, di jok gitu kan, di jok mobil biasa di tengah. Dulu mobil kita masih yang putih yang nomornya. Nah terus udah gitu di pinggir jalan tuh, di pinggir jalan di sebelum Tugu Ibu, rumah sakit Tugu Ibu di Jalan Raya Bogor. Di situ tuh ada pokoknya ngegantung dari jauh aja. Wah, pas banget nih api suka Thomas gitu. Ibu beli langsung turun, langsung enggak pakai nawar. Berapa ini harganya, Pak? 120 kalau enggak salah deh. 120, Bu, gitu. Langsung kasih 150. Ada kembaliannya enggak? Ada kembalian 10.000. Ya udah enggak apa-apa deh, Pak. Ya udah langsung jalan karena kan enggak bisa berhenti, enggak ada tempat parkir dulu di situ. Karena kan macet kan kalau di Jalan Raya Bogor itu. Udah deh, begitu story-nya. Biasa aja. Step ibu udah kan tadi. Jadi aku tinggal matiin itu sama nyalain surai lagi. Nyalain surah, oke? Oke. Abis itu kita tihang. Hing. Gemes ih. Siapa yang suka gigitin ininya? Gigit. Ibu-ibu pasti suka banget gigitin tangan anaknya nih, lengan tangan. Gigit nih. Guys. Tapi enggak sakit. Sakit enggak? Kayak disuntik. Kalau sakit itu tuh pasti api langsung. Sampai meriang. Meriang tuh apa sih? Halo. Meriang, anak kecil tau meriang. Dari kaki ya? Oh, dari kaki ya. Oke deh, terus minggu depan kita ada kegiatan live di YouTube-nya siapa, hayo? Emi yang tau juga sih, meriang itu dari mana? Hah? Tau, Emi meriang tau dari mana? Dari pade ya? Kali, dengar-dengar ibu Epi vaksin itu kan meriang gitu tadi. Nah guys, minggu depan aku bakal live sama siapa? Sama Instagram. Instagram. Di YouTube-nya salah satu produk anak-anak yang pakai, pasti dipakai. Karena dulu waktu kecil juga Abi pakai produk itu. Minggu depan apa, bisikin? Tanggal 22. Ayo, bisikin. Oh, okay. Dulu kalau pas api lagi batuk, api lagi nggak enak badan, pokoknya gini, sini, itu alat itu, apa namanya, obat itu, ibu tempelin di sini, di tangan kan, ibu oles, terus diginiin, sini, dioles-oles gini, abis itu salep, dia kayak salep gitu memang. Tapi bikin anget, terus kayak api. Oh, minyak air telon. Kayak api nih lagi batuk dulu. Ibu taruh di sini nih. Kayak apa sih? Kayak salep gitu kan bentuknya. Terus kamu naik leher. Begini dia ditaruh sini. Jadi lehernya dielus-elus gitu bagian lehernya. Nanti dahaknya itu keluar lewat bisa keluar lewat lo dahaknya itu. Iya, itu produk nanti kita bakal live bareng di YouTube-nya mereka. Mau gitu. Ayo tebak coba api tebak sendiri. Bla 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 bla. Green tea. Depannya teh. Tiara Indah Kartini. Depannya itu apa? Depannya teh. Coba ibu kasih tahu aja deh. Pemem. Gini. Tiauni. Udah, oke. Okay. Malam ini kita akan ada ngobrol enggak kira-kira? Ada. Kira-kira mau ngobrol apa?
ibu. Pas ibu. Selalu begitu. Apa sih menariknya cerita ibu? Cerita pas api kecil gitu. Aja dah, pas api kecil. Cerita ayah gitu loh. Pas api bayi aja ah, pas api. Jangan luar nanti ngerjain ya guys. Apaan sih? Ibu kan gak bisa. Gimana sih caranya untuk naruh link yang di nggak dikasih fotonya aja. Dikasih foto di sini terus nih guys, no. Oh iya, oke okay, oke okay. Terus ngeditnya gimana? Bisa emang api? Ibu aja. Oke okay, kita lanjut di part kedua, yaitu part ngobrol-ngobrol sebelum tidur. Oke okay? Penasaran? Oh, kira penasaran. Penasaran? Yuk! Kita matiin lampunya dulu. Magic!